Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Polsek Bekasi Kota dengan Kompol Armaini SAMH. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan vaksin di halaman Polsek dalam rangka Hari Bakti Bhayangkara Untuk Negeri, yang mana kegiatan ini sudah kami laksanakan mulai dari tanggal 7 Juni kemarin sampai hari ini yang berjalan sudah 13 hari. Alhamdulillah keinginan masyarakat untuk vaksin sangat tinggi, dan yang datang atau melaporkan melalui RT dan RW untuk melaksanakan vaksin di Polsek Bekasi Kota sangat tinggi, sehingga kami sudah menjadwalkan warga per masing-masing RW dan kelurahan untuk dapat melaksanakan vaksin di Polsek Bekasi Kota. Tujuan kami melaksanakan vaksin agar masyarakat khususnya dari Kecamatan Bekasi Barat semuanya sehat dengan adanya imun yang lebih baik sehingga bisa terbebas dari COVID-19. Namun tetap kami meminta kepada warga dan menghimbau warga walaupun setelah dilaksanakan vaksin agar tetap mematuhi protokol kesehatan, karena bagaimanapun vaksin hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi prokes tetap harus dilaksanakan. Kecamatan Bekasi Barat, warganya sehat semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di sertifikatnya, saya sudah divaksin. Terima kasih Polsek Bekasi Barat. Rahayu Bhayangkara. Saya Putri, saya sudah divaksin. Terima kasih Polsek Bekasi Kota. Arisa Rahadi, terima kasih Polsek Bekasi Kota. Dirgahayu Bhayangkara yang ke-75. Saya Amelia, saya sudah divaksin. Terima kasih Polsek Bekasi Kota. Dirgahayu Bhayangkara yang ke-75. Jaya selalu. Saya Bulan Dian, saya sudah divaksin. Saya Amelia, saya sudah divaksin. Terima kasih Polsek Bekasi Kota. Baik, terima kasih.